Komite Poek Kemis tanggal 11 tepi ka 18 Juli nu bakal datang uji coba rekayasa jalan Setiabudi searah Mimiti dilarapkeun. Wakil Wali Kota Bandung ngadegdeg pikeun ngitenan kaayaan patali marga di eta lalawag. Sanajan dirong sukses turta jalan Sukaja dilancar, tapi di sajumlah titik jalur pasimpangan di papayasan ku macet parna. Minangka tarekah pikeun ngunggulan macet anu remen karandapan di Jalan Sukajadi, pamarentah Kota Bandung ngaliwatan Dinas Perhubungan Turta Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung mimiti ngalarapkeun uji coba rekayasa jalan Sukajadi katut Cipaganti jadi sajalur tisaprak poe Kemis mangkukna. Dumasar kana panitenan tim liputan Bandung TV, Jalan Sukajadi anu ngajug-jug ka Setiabudi tembong lancar. Samalah Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana anu nitenan patali marga di eta lalawag netelakeun macet masih karendapan dumeh masih dina hambalan uji coba. Karena memang kondisi di sini ada titik pertemuan mulai dari bawah, mulai dari Rifai, kemudian dari Cipaganti, kemudian dari Paster, kemudian ini bertemunya di sini. Yang kedua adalah titik di Sukajadi, Sukajadi bawah, di titik Ekman, itu juga menjadi titik pertemuan. Sehingga titik dua ini yang harus diantisipasi. Saat ini kita sedang mencari CB untuk menguras terlebih dahulu sebelum dinormalkan ya, sebelum dinormalkan. Saat ini kita sedang mencari CB untuk menguras terlebih dahulu. Dicoba rekayasa lalu lintas di kawasan Sukajadi, Setiabudi, dan Cipaganti. Jadi memang rekayasa ini sudah dikaji oleh Disub, oleh bersama Satlantas Polrestabes. Ini hampir lebih 2 bulan sudah dilakukan simulasi juga. Tapi ini semata-mata kita ingin mengurai kemacetan yang biasa terjadi di kawasan ini. Samemehna eta rekayasa jalan teh dirong bakal ngurangan macet tapi ka 70% di Jalan Sukajadi. Tapi di Namprona, macet karandapan di jalur Sejena. Kukituna petugas Sateka Polah memenah eta uji coba rekayasa jalan, sangkan bisa disorang kalau lancar tapi ka tanggal 18 Juli nu bakal datang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.